channel Rubedit, dan pada kali ini kita bakal coba review mic BM800. Oke, jadi pada kali ini pernah aku udah share di komunitas aku mesen ituan, mesen apa namanya mic ini. Jadi pada kali ini kita bakal coba review langsung cuy. Oke, ada sekumpulan kabel, terus ada ini buat naro mic-nya. Sangat kecil ya, tapi bisa kok ditaruh kayak gini. Nah, terus ada tentunya ada mic-nya. Nah, terus kalau ini splitter ya. Ini namanya splitter. Ini bukan bawaan dari mic BM800 ini, tapi melainkan aku punya sendiri cuy. Jadi tadi aku coba langsung dicolok ke colokan handphone-nya langsung, dan itu nggak bisa, harus pakai splitter. Jadi colokan BM800 dimasukin ke sini, baru nanti bisa. Oh ya, dan ini ketinggalan. Ini adalah buat apa ya? Kayak buat nyaring suara gitu sih, nggak tahu lah. Tapi yang pasti kalau menurut aku sih mendingan gini aja langsung, biar suaranya jelas dan kencang. Dan karena ini aku pas lagi pas angin, jadi ini ke bawah mulu cuy. Loh, ke bawah terus karena dia terlalu enteng. Oke cuy, jadi pada kali ini kita bakal coba langsung aja review. Dan bentar. Oke, jadi langsung saja kita review. Oke, pertama kita pasang ini dulu nih. Cuman karena berhubung aku nggak mau, jadi ya udah, ya kita pasang ke kabelnya. Kita rapiin dulu di kabel. Jadi sekarang kita tinggal colok. Oke, di sini ada ituan, ada lubang tuh kayak gitu. Ada nomornya juga, cuman nggak kelihatan, nggak jelas. Nah, terus di sini ada juga kayak gini. Jadi kita harus samain kayak gini tuh colokannya. Oke, sudah kesambung sampai bunyi kretak gitu ya, baru nyambung. Oke, sekarang ini mikrofonnya sudah siap digunakan, tapi jangan digunakan dulu karena kita perlu itu namanya, kita perlu nyambungin ke splitter dulu cuy. Kalau kalian gak punya splitter, kalian juga bisa beli kok di online atau enggak di toko-toko kan namanya counter-counter gitu. Ini aku punya di online splitter. Oke, jadi langsung saja kita coba. Ini ada dua logo, yang satu logo headset dan yang satu logo mic. Kita masukin ke logo mic, jangan ke logo headset ya. Pastikan kita tekan lebih kencang. Kalau misalnya masuk kayak gini dan keluar lagi, kalian bisa coba iniin. Oke, udah kupasang cuy. Nah, baru selagi itu, kalau udah kepasang, baru ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen masukin ini, kalian masukinnya dari belakang sini, jangan dari sini. Cuman karena aku cuma mau tester doang, jadi aku gak mau pakai ini. Oke, jadi udah siap digunakan. Ini dicolok handphone, dan ini pegang. Oke. Sekarang susah kita colok, itu ntar dulu. Kita skip dulu. Ituannya. Oke cuy, jadi di sini udah posisi kepasang mic-nya, dan apakah suaranya lebih kencang di tanpa mic atau suaranya lebih lumayan di mic. Tapi nggak tahu ini suaranya bagus apa enggak, karena ini ada kipas angin, mungkin ada suara berbebnya. Jadi kita bakal matiin dulu. Oke, dan di sini suara BM800 tanpa ada suara kipas angin. Oke, apakah menurut kalian lebih kencang suaranya dengan mic BM800 atau malah jadi tambah pelan gara-gara mic BM800? Ya, aku juga penasaran, pengen lihat langsung. Jadi nanti di pengeditan juga pengen lihat langsung sekaligus. Dan oh iya, sekitar percobaan. Di sini aku bakal coba
ngomong dari mic Biom 800 ini dari sisi depan dan sisi belakang, sisi atas dan sisi bawah. Bawah itu sini. Apakah kita akan mendengar dengan bagus? Dan yang paling bagus yang mana? Oke, langsung saja kita tes. Oke. Jadi di sini adalah dari sisi depan. Check one, check one, check one. Ini adalah suara Biom 800 dari sisi depan. Check one, check one. Oke, ini adalah hasil suara dari Biom 800 sisi belakang. Check one, check one, check one. Dan ini adalah hasil suara Biom 800 dari sisi samping. Check one, check one, check one. Ini adalah hasil suara Biom 800 dari sisi atas. Dan oke, sepertinya nggak masuk akal kalau misalnya ngomong mic tuh yang di bawah ya cuy. Tapi ya coba aja ya. Dan menurutku ini daripada dipegang begini, mending kalian beli ituannya, gantungannya. Jadi tuh dia kayak nyantai di meja gitu. Nanti kita tinggal puterin, nanti dia bakal megang di meja. Jadi mic-nya tuh, jadi mic-nya kayak ngegantung gini. Jadi kita tinggal ngomong doang daripada megang-megang begini gitu kan. Oke, jadi bisa juga kalian gantung pakai kabel, misalnya di atas ada kabel kayak ada ituan apa sih namanya? Kayak ada gituan lah pokoknya. Nggak gantung kabel jadi kayak gini. Nah, oke, ini adalah suara dari gantungan kabel dan apakah suaranya akan bagus atau tambah jelek karena ditebalikin mic-nya. Oke, jadi nanti aku juga bakalan lihat. Oke, kira-kira segitulah ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah bagus dipakein mic Biom 800 atau biasa aja? Oke cuy, jadi mungkin segini dulu videonya dan kita bakal pamitan dulu. Tapi nanti aku bakal bikin video lagi yang lebih menarik dan yang lebih ini. Oke, jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.